menuju ke tempat KKN Desa Penari, kita harus nyari jalur pesawat yang searah ke arah pulau yang ada di ujung Erenjel. Karena kalau kita nggak nyari pesawat yang satu arah, kita lama muter-muter ya, keburu zona jalan. Turun di ujung sebelah sini ya, mudah-mudahan di sini ada perahu. Oh, itu ada perahu tuh, jadi kita nggak perlu repot-repot nyari-nyari perahu. Itu ya. Jatuh. Ini dia pulaunya. Diduga ini adalah lokasi KKN Desa Penari yang ada di Erenjel ini. Coba kita akan lihat ada apakah di dalamnya, apakah ada lutan-lutan yang bagus. Oh, ini kayaknya udah ditinggal sama penduduknya, ini udah dari 50 tahun yang lalu dari berita yang beredar. Nah, mungkin ini dulunya ini tempat penarinya nih di sini. Nah, nari-nari dia di sini. Ntar dari sana ada yang nyawer tuh dari ujung. Nah, kalau udah disawer nanti dia turun lagi lewat sini. Tapi kalau kelamaan bisa langsung loncat ya, selewat dikit lah paling. Ada penlik painkiller. Tas penduduk kok, oh, ada helm. Ini peninggalan-peninggalan zaman dulunya nih. Mungkin penduduknya terlalu buru-buru untuk meninggalkan kampung ini gitu. Udah saking ketakutannya, dulu semua barang-barang ditinggal tuh. Ada bensin di lantai tadi. Oh, baju diletakin gitu aja. Oh, ada yang for. Ini rumah Pak RT nih yang agak gedean nih. Oh, kan lebih gede kan rumah Pak RT. Gue curiga dulunya dia makan uang rakyatnya nih. Coba lihat rumah Pak RT. Wow, rumah Pak RT dikit. Sini ada kardus tadi nggak jadi dibawa apa gimana? Ini bekas rak-rak bukunya. Komplit 3K. Wow, Pak RT nyimpen bom. Pak RT buat apa nih Pak RT? Coba kita lihat ke bagian sisi timur dari Desa Penari ini. Katanya di sini ada tengkorak-tengkorak yang suka jalan malam-malam. Wah, ada apartemen di sini. Ini Desa Penari. Keren juga ya. Coba kita lihat-lihat yuk isi apartemen ini. Bagian atasnya bisa nih buat main layang-layang nih. Oh, bagus juga nih, ada DP. Itu extra jus. Oh, sedikit kalau di atap. Kita langsung aja deh ke rumahnya Pak Karyadi nih. Rumah Pak Karyadi ini sekretaris desa ini ceritanya nih. Dia juga suka makan-makan sedikit uang rakyat nih. Oh, dia masih nyimpan molotov nih. Nah, kalau buat kemarinan dia mati lampu dia pakai molotov nih. Oh, kopernya lupa dibawa. Nah, ini balkon mungkin dulunya ini
sekretaris ini buat ngejemur ya. Coba kita lihat bagian sini. Oh, ada kapal. Kapal apa ini? Kita coba cek. Oh, ada pesawat. Pesawat jatuh tahun berapa itu ya? Coba kita lihat yuk, ke menuju ke itu aja dulu, kapal besar itu kayaknya kapal siluman, siluman kadal. Matanya digunakan oleh masyarakat sini. Naik yuk, berangkat. Listing dulu. Aura-aura mistisnya ini udah mulai kerasa nih. Dia suka nyedotin darah nih. Kayaknya di sini, sekitaran sini, di laut ini dikuasain oleh tuyul-tuyul gitu, jadi dia nyedotin darah. Oh, nggak bisa. Wah, nggak bisa. Nggak bisa belok ini. Oh, berarti kapal ini dilindungin nih. Ada, boleh dicoba-coba-coba. Nih, gue muter nggak bisa nih. Oh, gue muter ke belok kanan nggak bisa. Nggak bisa, bisa, bisa. Oh, mentok udah di sini. Jadi dia dilapisi dinding gaib yang nggak bisa kita tembus. Coba mundur dulu, mundur. Oh, nggak bisa ini udah. Cuman sampai sini doang, nggak bisa belok ke kanan lagi. Udahlah, lebih baik tinggalkan saja. Karena ini udah mau aura-auranya nih udah mulai kagak enak nih, bikin masuk angin nih. Berenang-berenang di air. Kita menuju ke kapal yang tadi kita bawa aja pertama. Nah, inilah tampak kalau dilihat dari sisi laut ya. KKN Desa Penari ini sangat horor. Jadi dia sangat jauh sekali gitu, lokasinya terpencil gitu, di luar dari padatnya ibu kota Air Angel ini. Alah, kita nggak bagus lama-lama di sini. Nah, kalau ini kan bisa nih, mungkin bisa dipundurin tuh. Ini nggak ada batasnya. Kalau tadi pakai kapal itu, dia kayaknya kapal setan tuh, jadi dia nggak bisa menuju ke kapal raksasa tadi. Udahlah, kita hancurkan aja lah. Kayaknya di sini masih banyak-banyak tuyulnya nih di kapal ini, harus kita coba. Halo, halo. Oke, sekian review dari KKN Penari Desa, KKN Desa Penari ini. Saatnya kita menuju ke kehidupan yang sibuk di ibu kota Air Angel sana, menemui para-para dermawan-dermawan yang ingin memberikan pasokan makanan dan lain-lain. Oke, sudah sampai di daratan. Saya banyak dermawan-dermawan yang mau bagi-bagi obat-obatan nih. Ada siapa itu? Oke. Ya, Pak Dermawan ini kayaknya ketinggalan taksi online ini. Kita jemput aja. Ayo Pak, naik Pak. Pak. Mau naik gak ke kota Nasuit? Wih. Apa ini? Kita muter-muter, tawarin lagi yuk. Tawarin. Ya. Kenapa, Pak? Ngomong, Pak, kalau nggak punya obat. Aduh, yuk, Pak, sorry, Pak ya. Sorry, Pak ya. Nih, Pak. Jangan gentayangin saya, Pak ya. Jangan gentayangin saya. Nih, saya kasih obat, Pak. Ya, oke. Nih, saya coba punya ini, saya bagi satu aja, Pak ya. Udah. Karena perjalanan saya ke kota masih jauh, Pak. Maaf, Pak, ya. Jangan gentayangin saya, Pak. Ya, Pak. Saya pamit, Pak. Saya mau ke kota dulu, Pak, ya. Ngadu nasib, dah, Pak. Yo. Mobilnya mau diminjem, Pak. Tintin. Akhirnya kita keluar dari zona gaib. Yang biru, di belakang biru-biru itu zona gaib, gitu.
nggak kesambet, kita harus perban dulu sekali. Nah, ini depan kesambet nih. Mana tuh dia? Harus kita obatin dia. Sambet dia nih, nembak-nembak ya, kan? Wesus, aduh, asap hijau. Ada siapa itu? Ini kayaknya orang kesambet siluman kadal apa ya? Oh, dia kayaknya ngerayap-ngerayap di tanah tuh. Coba kita sadarin. Kita sadar ya. Tapi kayaknya dia itu kurang kuat gitu ketika kita sadarin. Jadi nyawanya lepas gitu. Kita harus pasang ini dulu nih. Minum-minum biar kuat. Jadi biar setannya enggak nyerang kita gitu. Coba cek dulu nih, si bapak ini punya apa, Pak? Aduh, si bapak punya peluru doang lagi. Coba kita cek bapak ini. Waduh, banyak sekali ini, bener nih. Nah, kita ganti bagi aja lah, bensinnya udah mau habis itu soalnya. Jalan lagi cari dermawan-dermawan yang mau ngasih obat-obatan, karena kalau habis dari desa penari ini kita harus banyak minum obat nih biar nggak kesambet ya. Mana ya? Wis, orang. Bukan motor ternyata. Ayo kita kelilingnya pakai motor aja ya biar lebih merakyat, biar kita lebih tahu pantauan-pantauan dermawan ada di mana. Wis, bener kan? Nih, Pak. Pak. Halo, Pak. Pak, bagi obat, Pak. Jangan lari baik, Pak. Sini, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya ambil dikit ya, Pak. Dikit aja, Pak. Udah. Di sini ada yang kesambet lagi ternyata. Di sini kayaknya kesambet setan pala 4 nih. Oh, ada. Ada penangkal setan. Barusan gua ambil. Mana ya? Mana sih? Kok gua datang? Wes, ada mobil Ghostbuster nih. Di mana nih? Ayo, ayo sini lo. Ada step. Wah, mana orang? Di sini. Oh, nggak ada. Wah, benar ini. Dia ini udah merasuk nih, bukan kesambet biasa ini. Kesambet luar biasa ini, mana nih? Wih, kok asap hijau di belakang itu? Tapi yang depan ini masih ada. Sini kali dia pindah ya. Gak ada. Motor saya itu ya. Nah, tuh di belakang. Tuh kan stepnya ada di depan nih. Ayo, Pak, sini, Pak. Ini kayaknya di balik pintu nih. Tuh. Oh, gak ada juga. Halo, Pak. Pak, Bob. Wah. Gak bisa dibiarin ya. Minum dulu, minum. Ini kayaknya dia kuat nih, di kerasukannya ini kuat nih. Setannya kuat nih, mungkin panglimanya daripada. Wih, mana tuh orang? Ini panglima setan ya, dia kerasukan, ini kuat nih dia. Oh, kan bener panglima. Wih, kan bener. Jadi kalau udah kerasukin panglimanya itu dia berubah wujud tuh jadi ijo-ijo gini nah. Mana tuh tadi? Ada lagi tuh kayaknya tuh di situ tuh naik mobil. Hah? Enggak deh, angus. Wes, terbang. Nah, ini kenapa nih? Di atas sini juga ada nih ternyata.
Ya dia sukanya nangkring-nangkring ini, kalau yang ini kerasukan ini. Nah, palanya nongol nih. Ah. Ah. Mana tuh? Ayo. Dia di luar zona. Kuat nah aneh kan? Kuat berarti nih juga dedemitnya nih. Aduh, mana nih? Nah, kita cek nih ya tuh. Ada apa? Raganya itu yang berwarna hijau tuh dia. Kuat ini dia tadi kerasukan. Untungnya gue cepat nembaknya. Cut cut. Nah, nih. Ini mau tew ini. Mencoba untuk mengelabui. Wes, tuh. Peluru gua enggak bisa tembus ke sono. Ini juga pakai tameng nih, tameng-tameng gaib nih. Pakai TikTok nih dia nih. Eh, anak STM, nongol, woi. Waduh. Bener dia, wah berani nih anak. Anak ini berani nih anak ini. Wait. Ayo nengok. Oh. Oh. Waduh. Oh, kena sekali. Oh, dia pakai kar. Enggak deh, sini aja deh. Gua ngurusin yang ini aja deh. Pencet dikit. Kalau yang ujung tadi ngeri, gua enggak kuat lawannya. Udah turun belum sih? Mana? Oh, di sana rumah depan. Ada mobil. Terang juga dia. Yolah, kita majukan posisi kata ini untuk mendapatkan obat-obatan. Hit, ini dia si bapak yang dari tower tadi nih. Cih, ayo pak, celuk, pak. Nope. Ayo. Kayaknya dia kerasukannya anak kecil gitu, dia main ngumpet, apa, petak umpet ya. Cut, cut. Pindah dia ke Broken Wall nih. Mana tuh? Oh itu. Cuman posisinya ini sulit nih, sulit ya. Kayaknya kita harus move. Move, kita masuk zona aman dahulu. Ayo kita ke zona aman. Ininya bannya ngesot. Aduh. Hampir aja gua kerasukan. Ini dari belakang tadi masih ada kayaknya deh. Coba kita cek. Oh. Menang flare gun dia. Awem nih, awem. Kita ambil awemnya. Groza. Dia dapat awam nih. Oh, obatnya udah kebanyakan. Udah cukup, oke. Okay. Ada mobil nih. Mana? Oh, ini orang ini. Eh, Pak. Apain, Pak? Waduh, jangan sampai bengong, Pak. Melamun baik orang. Ini kayaknya orang. Kalau ini orang ini baru nih, dia baru kerasukan, jadi dia masih bengong gitu. Bisa agresif. Oke. Okay.
dulu deh. Banteng, eh, benteng. Mumpung ada dua mobil ya. Kayaknya si Zona di sini. Gue curiga nih di WC ini. Pintunya kebuka soalnya. Zona dong, maju dikit, kita maju dikit. Oke, ambil lagi mobil satunya. Oh, depan ada mobil. Kosong di sini. Setelah kita ke depan ini dulu mobilnya. Eh jangan sih, kan di depan sana ada mobil ya. Jauh ntar gua mendingan pakai itu, mobil itu satu, mobil gua satu buat benteng. Oke, di rumah sono ada orang tuh. Yes, wait.